Bisa belanja online yang semakin berkembang di Indonesia, masyarakat tidak perlu repot melakukan transaksi jual beli dengan mendatangi toko atau penjual. Namun masyarakat harus tetap waspada dalam melakukan transaksi. Berikut kami sampaikan tips aman dalam belanja online. Perkembangan toko online di Indonesia semakin meningkat. Banyak para penjual kini berbondong-bondong memasarkan produknya menggunakan sarana internet dengan membuat toko online. Dengan jumlah toko yang semakin banyak, belanja online grosir eceran murah dan aman, memudahkan kita memilih produk yang akan dibeli. Namun, kita tetap perlu berhati-hati dalam berbelanja online. Pasalnya, tidak semua toko online aman dan terpercaya. Sering pula terjadi kasus penipuan yang terjadi pada transaksi jual beli online. Berikut tips-tips aman berbelanja online: pertama, cari tahu reputasi tentang penjual atau toko online dengan browsing informasi atau forum tentang toko online tersebut. Kedua, pilih toko online yang memberikan informasi seperti alamat dan nomor telepon yang valid. Ketiga, pilih toko online yang memberikan fasilitas service seperti live chat, call center, agar dapat membantu Anda apabila terjadi kesulitan. Keempat, jangan pernah mudah tertarik karena harga yang ditawarkan sangat murah. Kelima, cek terlebih dahulu rekening tujuan pembayaran Anda. Pastikan atas nama penjual atau toko online tersebut. Dan yang terakhir, selalu simpan bukti pembayaran yang telah Anda lakukan untuk membeli produk tersebut. Kembali di dialog mengenai berbelanja online dengan. Chloe dan juga Mas Yusuf. Chloe kan tadi sempat bercerita ya di segmen sebelumnya, dua tahun yang lalu waktu baru mulai, kalau waktu itu usianya cuma 11 tahun ya, yeah. suka ketipu katanya. Yeah. Jadi orang kirim bukti transfer palsu, barangnya udah dikirim, Aha. ternyata buktinya palsu yeah. dan uangnya belum masuk. Yeah. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Uh, sebagai penjual, mm -hmm. pertama harus cek dulu kalau uangnya sudah masuk dan jangan kirim barangnya dulu. Yeah. Itu like same thing as kasih gratis. Mm -hmm. uh, tapi kalau sebagai customer, um, harus cek testimonialnya dulu, mm -hmm. kalau shop itu benar terpercaya. Dan ya, it's it's like a guessing game lah. Mm -hmm. Itu tergantung penjualnya sebenarnya. Mm -hmm. Oke. Okay. Ya, ya sejauh ini belum punya website. Belum. Kenapa? Uh, karena aku karena sekarang kelas 9, aku mm -hmm. udah mau masuk ujian nasional, udah mm -hmm. ujian Cambridge. Mm -hmm. Jadi aku udah nggak ada waktu untuk mm -hmm. membuat web tokoku sendiri. Tapi aku okay. ada web personal. Oke. Mm -hmm. Ya, okay. yeah. mahasiswa kalau kita uh, membahas sedikit mengenai kalau uh, Media sosial base mungkin ini ke masih bisa ditangani gitu ya mm -hmm. oleh uh, seorang mm -hmm. uh, anak berusia 13 tahun gitu. Cuman kalau kita sudah bikin website, yeah. uh, bikin satu sistem yang sudah yeah. matang, tantangan yeah. berikutnya apa sebetulnya, Mas Yusuf? Jadi bagaimana skala ini jadi gede, jadi saya lihat brand itu luar biasa, jadi bentuk mm. brand itu nggak gampang. Nah ini brandnya sudah terbentuk, ya sudah, brandnya sudah terbentuk melalui model bisnis yang unik, mm. yang menurut saya di Indonesia baru. Pertama kali hmm. ya di Amerika ada namanya toms.com sama itu jualan sneaker sepatu tapi dia uh, sisihkan duitnya itu ke orang miskin di Brasil orang miskin di, di Afrika gitu dan hmm. itu sukses luar biasa menjadi bisnis yang gede tapi hmm. ini bisnis ini jadi hmm. not only karitas jadi ada karitas baru ada bisnisnya baru. Hmm. Gitu. So charity is a good business model oh, actually. Yeah. social is good business model hmm. makanya hmm. menurut saya Uh, sebenarnya sekolah nggak bisa nggak boleh jadi alasan karena ini ini brandnya sudah terbentuk hmm, iya. kan terbentuk itu kadang-kadang ya. faktor kebetulan namanya ya. pasar kita nggak bisa oh. ini jadi ini ini satu hal yang luar biasa makanya momentum, mesti harus, ya? momentum ya momentum yang itu nggak bisa diulang gitu ya. itu opportunity yang luar biasa makanya mesti harus ini digedein kalau hmm. sudah gede maka kita ngomong industri okay. ya industri itu dari mulai eh uh, apa webnya sendiri ya? Kayak kaskus, kayak Detik gitu ya. Hmm. Terus kemudian dari sistem pembayaran dari supply chain manajemennya, hmm. jadi kayak Amazon dulu gak punya gudang yeah. hmm. Tapi karena pertimbangan customer service biar customer service bagus, maka dia punya warehouse poin hmm. jadi punya hmm. punya pusat-pusat berhost ya di seluruh Amerika hmm. gitu supply chainnya, uh, gudangnya, hmm. terus kemudian alat pembayarannya itu hmm. mesti harus pelan-pelan nanti hmm. harus jadi, mesti harus full ini okay. mahasiswa yeah. ini kan opportunity luar biasa yeah. Iya, harus digreb momentumnya dan sampai jasa hmm. pas yeah. sekarang yeah. namanya branding nggak datang dua kali gitu ya, dan kali. secara natural sudah terbentuk yeah. 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 kalau Cuman pakai sosmed nih, kan masih bisa secara manual ngecek setiap hmm. hari transferannya berapa nih, hmm. Mas Yuswo. Kalau hmm. nanti sudah jadi marketplace yang Loh. besar, semua orang pesan di situ, beli uh -huh. di situ, komoditasnya yang diperdagangkan juga semakin banyak, akan betul. seperti apa sistem pembayarannya. Ah, makanya nanti bisa sendiri, bisa <laughs> dengan third party, hmm. ya, yeah. third party mm. yang saya tadi ya, bilang okay. banyak third party yang apa, me masuk di bisnis ini, termasuk mm -hmm. bank. Hmm. Ya, kayak apa bang? sih sistemnya kalau kayak gitu? Uh, mungkin saya nggak ngerti hmm. detailnya ya, ya. tapi ya. yang yang paling mainstreamnya kan PayPal, tapi itu di Amerika hmm. di sini masih belum begitu uh, populer. Ya. Hmm. Sekarang pemain pemain lokal, startup juga sudah sudah mulai bikin ada doku, ada macam-macam mereka hmm. sistemnya uh, teknologi ya, hmm. teknologi atau yang di provide oleh oleh bank ya, hmm. BCA. Hmm kemudian apa bahkan telkom dia juga hmm. punya pinet namanya itu juga hmm. dia mengusahakan itu nah hmm. ini yang nanti akan memudahkan para pemain online shop ini jadi nggak nggak perlu nyusun sendiri cukup partnership hmm. dengan dengan mereka hmm. oke okay. ya yeah. uh, ada satu pertanyaan konyol sih yang ada di kepala saya yang saya ingin tanyakan sama Chloe yeah. kalau ini adalah bisnis bisnis model yang kemudian cukup menarik ceritinya gitu ya Terus untungnya dari mana? Itu yang saya ingin uh, tanyakan karena bisnis model ini uh, apa ya kalau misalnya mau sosial 100% ada Pasti, biaya operasional yang harus di-cover dan lain sebagainya. Kalau mm. waktu itu gimana? Atau sampai dengan saat ini gimana? Uh, sampai dengan saat ini aku tetap profitnya itu dari margin pasti mm -hmm. ya. Jadi misalnya reseller dikasihnya 20.000, saya menjual 30.000. Jadi mm -hmm. itu margin 10.000-nya buat aku. Okay. Cuman karena for me it's all about charity, uh, aku biasanya kasih semua profitnya kepada bakti sosial panti asuhan. Mm -hmm. Tapi I still keep some for myself, you know, for mm -hmm. my delight. Mm -hmm. Cuman mostly for charity sih, ya. Yeah. Because mm -hmm. that's the point of yeah. my shop, ya. Oke, ya. Chloe pernah lihat sendiri nggak? Uh, Customer Chloe kebanyakan usia berapa hmm. atau seperti apa? Iya uh, target marketku sih remaja, oh, remaja uh, mostly ya. wanita, lah, ya hmm. um, no boys. <laughs> uh, so, Jadi saya nggak bisa ngecek nih ya. Uh, <laughs> nggak apa-apa lagi, Iya <laughs> <laughs> okay. yeah, uh, biasanya remaja yang datang ke aku um, okay. uh, usia 13 sampai uh, 20. Hmm. Cuman ada wanita kan baju bajunya not only for remaja tapi target marketnya for mostly wanita. Okay. Uh, produk kecantikan biasanya juga for wanita, not for remaja. Dari sekian Oke. banyak produk yang Chloe perdagangkan di dalam uh, bukan website ya, ini hmm. di account sosmed kalau gitu di ya sekarang. Ya. Chloe yeah. lah ya? Yeah. Okay. Instagram, Instagram. Ya? Yeah. Apa yang paling laku? Uh, fashion sama produk kecantikan sih, makeup okay. gitu. Iya. Hmm. Yeah. Hmm. jadi cewek ya. Cewek. <laughs> Berapa followernya sekarang Chloe? Uh, sekarang di aku punya sendiri lima uh, ribuan hmm. Hmm. di Instagram ya? Iya di Instagram. Cuman uh, account Instagramku for shop itu baru dibajak. Jadi hmm. uh, ya bajak uh, like last year, hmm. Uh, hmm. akhir last year. So aku baru dapat account ini balik uh, minggu lalu atau hmm. like sekitar bulan ini. Hmm. Jadi aku baru mau posting lagi, tapi aku hilang followers sih. Satu okay. tahun ini bagaimana berjalannya nah. per perdagangannya? Uh, masih, aku lebih ke like line sih. Hmm. Um, hmm. Social media. Iya. Hmm. Yeah. Oke. Okay. Jadi selama satu tahun itu ngadain messenger ya? Iya. Yeah. Iya. Yeah, yeah. uh, uh, Mas Yuswo, uh, hmm. kalau ada kasus-kasus seperti, seperti ini, template-nya dibajak gitu. Hmm. Untuk gaining follower lagi. Sebetulnya, uh, kebetulan Trio, aduh, dapat lagi kan account kan? Iya. Yeah. Tapi satu tahun. Ganti, baru oh, kan? ganti, ganti. Oh, ganti. Oh ganti ya? Iya ganti. Okay. Memang berat ya hmm. memang berat. Jadi uh, namanya kan, kan orang lihatnya kan yang otentik kan yang di yang di aslinya yeah. gitu. Okay. Makanya ya berarti memang berjuang dari satu lagi yang hmm. bisa dilakukanlah edukasi hmm. diumumkan bahwa ini ini dibajak hmm. gitu dan inilah yang yang orisinil gitu okay. Memang itu berat memang, makanya sebenarnya nanti kalau Chloe sudah profesional benar, salah satu hal yang penting dalam mengelola website adalah securitynya, security, ya. hmm. security ini, hmm. jangan ini bayangkan <laughs> kalau kaskus gitu atau detekom kemudian dibaca kan <laughs> itu kan konyol sekali, hmm. tapi kan mereka tim Tim security-nya luar biasa, hmm. gitu. Hmm. Makanya nanti pelajarannya mesti sekuritinya hmm. harus kuat. Nah, ini okay. salah satu kelemahannya hmm. berbisnis sosmed mungkin ya, ya betul, karena memang ya. sangat terbuka dan betul. keamanannya tidak seperti betul, memiliki ya. portal hmm. sendiri. Betul. Kita masih ada dua segmen lagi. Chloe juga mahasiswa, hmm. pemirsa tetap di Lunch Talk. Kami akan kembali usai jeda.